Bermain dengan adanya sosok jalan kaki dengan anak tangga. Buset, ini Nile sih tajam banget ya main assassin ya. Bisa clear dulu satu wave di arah bawah. Dan ternyata tengah atasnya enggak ancur. Tadi game 1 pakai Fanny, boh. Tapi Nile targetingnya sih. Nile benar-benar enggak bisa. Gila sih. Pegang terlalu licin. Licin banget. Wih deh, balik guys. Mereka nggak mau terburu-buru ya. Benar-benar memainkan peran disiplin ya kali ini. Trigo yang beda loh di sini dari awal dari game 1. Ini highs-nya dilihat 008 nih, jadi support ini, godland support nih lihat nih. Padahal ini harusnya damage-nya udah sakit highs ya. Lihat, mereka akan coba bermain dengan dia lepasin lordnya. Mereka nggak mau tim. Kita lihat perang lordnya gimana nih. Lane-nya bagus atau ayat atasnya ya. Juga dan sekarang dengan adanya Lord bakal coba untuk dipegang. Oke, tapi lihat fokus mereka sekarang Rey di zoning out. Reset, oh di prank, oh gelo Nino. King Povius. Wah, kelas no. Udah. Waduh. Gelo Nino. Emang harus di respect nih kayaknya. Poviusnya Nino ya guys ya. Wah, rata cuy 2-0. Gila. 2-0 tanpa balas. Malah recall. Winter lagi. Gila. Alterigo cuy. Kayaknya Dewa strong roster yang kemarin ya. Kemarin sempat ganti awat kan. Paketan B gitu. Tapi ini juga sempat jadi rookie of the week kan si Muiza ini ya. Oke, langsung aja kita skip interviewnya ya. Widih. El Familia. 2-0 cuy. Up and down, up and down. Saat ini lagi up nih. Apa yang membuat kalian akhirnya bisa up kembali? Mungkin udah mulai disiplin sih dari segi latihannya ya. Jadi ke bawah aja sih ke turnamen. Dari latihan tadinya ke turnamen. Tadinya gak disiplin guys. Ya. Dan ada yang menarik, kamu kan yang paling lama juga ya di Alter Ego. Dewa United, kayaknya kok gak bisa memenangkan match-nya lawan kalian berseason-season, bermatch-match loh. Buat saat ini sih, aku rasa aku digendong mereka sih. Oh? Iya, aku digendong mereka. Apa, kenapa? Gak tahu sih, dari comms tadi emang bilang lagi pada jago banget aja sih teman-teman aku hari ini. Jago sekali. Tapi di match-match sebelumnya, sebelum ada mereka juga kalian menang? Nino nih berarti ya? Nino ya? Iya aku sih, cuman gak tahu. Keren banget Nino. Cuman gak tahu lah. Jadi apa 2-0 ini, kita tuh jarang melihat kayak dari kemarin tuh 2-1-2-1 pada akhirnya tadi 2-0, hari ini 2-0. Apa yang membuat kalian bisa nge-2-0 ini? Balik lagi sih, banyak ngobrol ini anak-anak sekarang. Terus tadi kata Bude mukanya makin mirip kan, mungkin udah jadi berkeluarga. Okay. Udah berkeluarga ini, udah tahu lah. Jeleknya apa, bagusnya apa, udah tau lah. Jadi semakin erat lagi. Iya. Namun sebelum match tadi, nih si Owen ya. Owen, apa yang kamu bicarakan tentang apa yang harus dilakukan untuk melawan Dewa? Lebih disiplin aja sih Budi mainnya. Lebih disiplin? Iya. Memenangkan match up bagaimana? Hoki Bude. Hoki Bude. Itu hoki. Oke. Okay. Namun aduh, ada kendala nggak di sini kemarinnya Rondel? Jawab. Kenapa? Rondel, nah, ada nggak kendala yang kalian, ini kan 2-0, tapi apa sih yang paling membuat kalian challenging melawan Dewa United di match kali ini? Ada nggak? Challenge-nya, mungkin Nino nggak dapat high loss aja sih. Di respect band sama tim sendiri. Oh, di respect band sama King High Loss kita. Iya. Bahaya. El Kuda. Bahaya soalnya. Enggak mau kalian lepas lagi high loss-nya Nino. Bahaya buat temen sih. Bahaya dari respect. Ya, pada rame banget. Bahaya buat temen. Tapi kan kemarin kayak kalian up and down. Dan kemarin pada saat down, pelajaran apa yang kalian dapatkan dan kalian notes nih? Kita semalam makan bareng doang sih udah. Makan bareng? Terus tidur. Tidur. Ayo. Ngomongin apa nih? Mungkin dari Nile juga nih, Nile. Hari kamu sat. Ngomongin apa semalam untuk biar bisa? Wah. Lihat alter chance, kamu megang mic.
teriak langsung ada wah. Ngomongin high loss-nya Nino. Makanya kita decisi buat band aja udah. Oke, band untuk Nino. Tapi untukmu sendiri gimana? Hari ini pakai Fanny without that. Enggak ada tumbang sama sekali. Fanny-mu lalu Lancelot-mu, apakah kamu terpicu untuk Battle of Assassin? Iya sih, soalnya pengen juga sih, mungkin lawan Kairi kali ya, Assassin. Lawan Assassin, lawan Kairi. Namun ini kan leg 1 hampir kelar. Tinggal 1 match lagi berarti untuk kalian. Bagaimana kalian melihat mungkin dari Nael sendiri untuk leg 1 ini? Kayak leg 1 testing buat kita sih. Kayak ngetes buat Rondel, Rondel. Mirip soalnya. Jadi kayak mereka mungkin udah feel stage-nya aja. Sekarang sudah aman? Udah harus. Sudah aman. Badai Nael, namun next-nya juga nih ya. Untuk menutup leg 1 kalian, ada tim Liquid ID. Di depan mata ada tim Liquid ID. Mereka pun juga sepertinya siap untuk melawan kalian. Bagaimana kalian melihat tim Liquid ID sebagai penantang kalian untuk penutupan leg 1? Ya jago-jago semua lah. Jago-jago. Wow. Siapa ini? Jago semua. Kalau mereka jago, kalian apa dong? Biasa aja. Bentar, orang jago lawan orang biasa jadinya apa? Oh, kadang orang biasa itu bisa hoki gitu, Bode. Jadi kita menang. Mencari hoki berarti nih. Hoki kalian, kita melihat dari Hais. Hais sudah siap belum ngelawan Iron Siki? Wah, dia pegangan langsung ke temennya. Halangin. Lawan Iron Siki, siap. Jago dia, jago. Apa yang kamu paling mungkin point out dari Iron Siki? Dia pemberani sih, saya suka itu. Dia pemberani, kamu suka itu. Kalau ngelawan orang yang pemberani, apa yang Hai siapkan? Aku beraniin balik mungkin. Mungkin. Yang penting berani juga. Tunggu aja nanti maksudnya. Tunggu aja, kita nantikan minggu kelima. Tapi ada yang nungguin tim Liquid ID gak nih? Kemarin denger gak? Dari Nino denger gak? Denger sih, lagi pengen ngebalikin abang-abangan aku kan. Bisa dibilang lawan aku dulu sih sebelum lawan abang aku ya mungkin. Soalnya emang agak panas sih digoreng mulu. Oke. Ya. Ya mungkin kita kasih match terbaik lah ya mungkin minggu depan kan lawan dia kan. Betul. Ya kasih match terbaik aja sih. Untuk tim Liquid dan juga Alter Ego. Tapi ada gak sih yang ingin kamu langsung sampein gitu? Mereka kemarin sudah titip-titip pesen ya. Mungkin kasih gameplay terbaik. Terus ya mereka juga anak-anak muda kan kayak menggebu-gebu. Kayak gitulah, kayak lagi nyenggol-nyenggol aku aja sih. Gak tahu nyenggol-nyenggol aja, gak tahu kenapa. Tapi kalau kalian disenggol rasanya apa sih? Disenggol ya biasa aja sih. Mungkin kalau misalkan senggolnya agak kenceng mungkin agak kasar lah kali ya. Anak-anak Alter Ego biasanya kayak gitu. Cuman kalau disenggol tipis ya enggak aneh-aneh lah. Dia aja kan bilang pada jago kan. Cuman kalau misalkan disenggolnya agak kasar mungkin kita juga bisa lebih kasar gitu. Oke, berarti kemarin masih tipis ya? Iya masih tipis, soalnya nyenggolnya biasa aja. Oke, butuh senggolan yang lebih keras? Butuh sih kalau aku biar seru gitu loh. Semakin ramai pastinya dan senggol no. PD menang? Kalau gak PD ngapain main gitu Bude? Oh well, minggu kelima ada yang pengen kamu sampaikan gak sih? Mungkin untuk Alter Champs dan juga untuk semuanya yang lagi nonton. Buat Alter Champs mungkin jangan, gimana ya bilangnya ya? Mungkin kita naik turun ya, mungkin kalian jangan capek aja sih saat kita di bawah. Ya kita juga bakal maksimalin kita untuk di atas sih lebih tepatnya. Oke, ucapan Nino harus kita rekam ya. Harus kita rekam dulu. Karena Nino, playoff gak nih? Playoff. Coba sekali lagi. Nino, Alter Ego playoff atau enggak? Playoff. Serius. Serius semuanya? Serius. Itulah dia kemenangan ini. Akankah menandakan bahwa Alter Ego akan ke playoff? Silakan keser.